Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Menteri Pertanian, Menteri PU, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Temanggung, dan para petani bersama-sama melakukan penanaman bawang merah yang kita lakukan di Kabupaten Temanggung. Ada 339 hektar yang akan kita didampingi oleh Kementerian Pertanian, yang kita harapkan nanti produktivitasnya bisa meningkat, dan juga yang paling penting juga disiapkan optiker yang membeli dari bawang merah yang telah kita tanam tadi, sehingga kepastian harga, kepastian yang membeli itu ada, dan harga yang ada tidak dipermainkan oleh para tengkulak. Kita harapkan dengan produktivitas yang semakin baik, intervensi di bibit, kita harapkan pendapatan income dari petani akan meningkat, dan ini akan saya lihat setelah panen, karena apa, kita dapat memastikan kalau nanti panen sudah terjadi, berarti besar mendapatkan berapa ton, kemudian ongkos di produksinya berapa, sehingga ketemu betul bahwa para petani memang mendapatkan keuntungan dari bawang merah ini.